Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Mas Bro. Nah, aduh, mohon maaf kali ya. Saya ini sudah berapa minggu ini nggak bisa mancing ini. Ya, dikarenakan kemarin-kemarin air surut banget ya kan. Air surut banget dan juga ikannya sudah habis. Soalnya di sini jadi ladang apa itu namanya? Ladang masak, ladang sejuta umat gitu loh. Jadi sudah gak ada ikannya. Terus kemarin ini sudah berapa hari ya? Sekitar ada 3-4 hari ini sudah turun hujan. Jadi spotnya itu sudah mulai banjir lagi ya. Banjir lagi, jadi saya pun juga belum bisa mancing ini. Juga ini kemarin saya dapat kiriman dari teman saya ini. Nah, umpan nih, soprok, umpan jenis soprok ya. Umpan jenis soprok, bilangnya ini om tak kasih untuk dites di sana gitu, siapa tahu aja cocok ikan di sana sama umpan soprok saya gitu kan, katanya kayak gitu. Ini teman saya ini lokasinya sih di mana tuh ya, dia di Pangkalan Banteng Nate Kerbo ya. Ini umpan soprok. Nah, umpan soprok dari TB Lur dan jenis umpannya dikasih nama Wanted. Nah, di sini ada IG-nya juga Ipung TB49 ya, dan juga ada FB-nya Ipung TB ya, dan untuk jenis umpannya seperti ini. Nah, jadi umpan TB Lur ini dengan nama Wanted ini, dia memiliki ukuran panjangnya itu sekitar, kita ukur coy biar nggak jadi penasaran ya, kita ukur, bilangnya sih 4 cm lebih ya. Nah, ini dari ekor sampai ujung ini, sampai ujung kepalanya ini. Nah, coba kalian bisa tengok nggak, sekitar 4,5 cm, 4, lebih tepatnya lagi 4,4 cm ya dengan panjang. Untuk lebar badannya sekitar 2,3 cm untuk badan ya, untuk kepalanya 1,8 cm. Nah, ini untuk jenis Wanted ya. Dia memiliki body yang gagah besar, desainnya pun sudah ya menarik perhatian ya, dan dia dibekali dengan hook, double hook merek apa ini? Ini kalau nggak salah katanya sih merek NG ya, merek NG, dengan ukur size nya itu 2,0 nih cuy, 2,0 bukan 2 ya. Nah, jadi untuk bahan karetnya pun lentur juga, ini sudah lumayan lah. Mungkin kalau disambar ikan tuh mungkin langsung respeknya tuh bagus ya. Dan juga, nah, untuk ini penahan kili-kilinya, dia memakai kawat apa ini namanya, kawat tembaga yang ukuran berapa ini ya, segini ini kalau nggak salah ukuran satu apa dua, kurang paham juga aku ya ukurannya, tapi lumayan besar nih deh, nggak gampang putus ya, gampang putus, soalnya lebih besar dari kili-kili nomor 5 loh ini, kili-kili nomor 7, ini kili-kili nomor 7, dan kawatnya ini lebih besar dari kili-kili nomor 7 ya. Dia dibekali juga dengan ring sibas ya, ring sibas, dan juga dia memiliki double blade. Nah, inilah kelebihan dari Wanted itu, dia double blade. Jadi percikan air yang dikeluarkan dari soprok ini pun akan lebih besar ketimbang yang memakai single blade, ya kan? Jadi salah satu yang keunggulan dari miliknya Wanted TB Lur itu dibandingkan
dengan yang jenis yang lain mungkin di situ nah, kelebihannya ya. Saya kemarin ada dikirimi berapa ya, 3 piece. Nah, 3 piece cuy. Nah, ini yang merek Gonggong, kita buka juga ya. Nah, ini yang jenis Gonggong, dia ini ukurannya kita ukur dulu ya, biar nggak orang nggak salah milih nanti. Nah, untuk ukurannya pas 4 cm cuy. Nah, pas 4 ya, jadi lebih besar wanted tadi ya. Untuk lebarnya cuma 2,1 cm untuk badannya ya. Untuk kepalanya sekitar 1,8 juga sama. Dan yang jenis Gonggong, nama Gonggong ini, dia dibekali dengan hook 2,02, hook nomor 2, bukan 2,0. Jadi lebih sedikit di bawahnya hook yang 2, size 2 kan. Dia memiliki kawat juga yang besar, tapi single blade dia kan. Nah, ini kemarin saya dikirimin ya. Terima kasih ya buat untuk Mas Ipung, Om Ipung atau siapalah panggilannya. Saya manggilnya Om Ipung sih. Orang Mate Kerbau, Pangan Banteng, lebih tepatnya alamatnya di, kalau enggak salah itu di Desa 4. Desa 4. Mate Kerbau ya. Nah, ini kemarin yang telanjang tanpa bungkusnya. Ini yang Gonggong juga ya. Dan juga ini rencana sih nanti besok kalau sempat saya amiskan ya, saya coba gitu loh actionnya kayak gimana, emang apakah sudah. Kalau banyak sih teman-teman yang sudah make itu sudah banyak juga ya, dari contohnya itu kayak YouTuber ternama kayak Mas Bolon 3S itu kemarin bilangnya Mas Ipung itu sudah. Mas Ipung kemarin bilang sama saya, ini Om Bolon 3S itu pun juga sudah memakai produk saya gitu. Dan juga itu ada YouTuber yang sedang naik daun, namanya YouTube-nya Angler DJ ya, nanti coba dikunjungi juga channel mereka-mereka itu. Angler DJ dia juga pakai kayak gini juga gitu ya. Dan juga katanya ini Om Ipung ini yang ownernya Tebelur ini juga punya channel YouTube cuy. Nah, jadi nanti dikunjungi juga ya channel YouTube-nya Tebelur ini. Entah saya kurang paham apa ya channelnya, kemarin saya sudah kunjungi juga tapi agak-agak sedikit lupa saya. Nanti dikunjungi aja cuy buat semuanya ya. Jadi untuk yang di wilayah Sebabi atau Telawang atau Bangkal atau Rungau atau Tangar segala dan sekitarnya ya, untuk produk Tebelur ini bilangnya ownernya sudah mulai masuk di toko Antok Pancing di Simpang Sebabi alamatnya cuy. Jadi buat teman-teman apabila ingin memakai produk Soprok Tebelur ini dengan jenis-jenis wanted, Gonggong atau apa itu sudah ready gitu loh di toko Antok Pancing Simpang Sebabi ya, silahkan dikunjungi. Untuk harga saya rasa cukup sangat bersahabat ya, mungkin normal aja itu untuk harga. Kalau nggak salah ya, perkiraan saya nih kalau untuk ukuran soprok segini ini paling di kisaran angka 40-50 ribu lah cuy. Itu sudah harga normal ya, segitu tuh ya. Coba dikunjungi aja langsung ke toko Antok Pancing ya, Simpang Sebabi lebih tepatnya kan, atau nanti bisa saya tuliskan nomornya bila ada yang pesanan kan. Besok ini saya coba amiskan saya sekali lagi ya, atau bisa lagi langsung kunjungi aja ke Ipung TB Facebooknya dan juga Ipung TB 49 untuk alamat IG-nya ya, bisa juga langsung kunjungi di sana atau datang aja ke markas, bilangnya kayak gitu. Untuk Om Ipung TB, terima kasih ya sudah kirim soprok ini, mungkin salah satu soprok andalan dari Tebelur ya. Besok secepatnya
secepatnya saya akan coba testing ya untuk actionnya, dan juga siapa tahu amis dan juga biar bisa cepat. Lumayan lah untuk pengenalan di sini ya. Soalnya di sini belum ada yang masuk produk ini, makanya ini coba saya coba dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Ipung TB yang ownernya TB Lur, dan juga sekali lagi jangan lupa ya, yang mau memiliki soplok ini kunjungi aja di toko Antok Pancing Simpang Sebabi ya. Di toko kami ready barangnya ini dan harga sangat bersahabat ya. Oke, mungkin itu aja ya videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Jay. Semoga kita selalu sehat dan murah rezekinya ya. Jangan lupa nih di like, di komen, di share dan di subscribe supaya saya lebih greget lagi nih nanti untuk nyari video-video yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap jiwa.